Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Gua mau nentuin aja. Langsung 30 cuy. Oke, kita langsung aja start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untung tadi gua gak start. Kalau enggak, gua DC tengah jalan gimana ya? Satu kata yang ada di supermarket. Di minimarket. Kata benda. Pikirkan dengan matang-matang di supermarket itu ada apa ya? Benda ya kalau bisa ya, jangan merek nih tolong ya. Gua bakal terakhir ngejawabnya di tipis-tipis biar kalian gak nyontek karena ini delay lumayan lama dia di Facebook 30 juta detik ya. 2 hours later. Oke. Hop. Satu kata. Mampus lu. Di minimarket tuh ada tuh yang kayak gitu tuh. Biasanya di troli atau di mana ada besi kan tuh ada karatnya. Nah, di situ tuh ada ikan. Ikan hewan bukan benda sebenarnya. Easy peasy ya, cuman nggak gambar menyesatkan. Oh enggak. Satu kata menyesatkan karena ini melalui filterisasi 29 orang. Dari satu orang yang memberi kata ada 29 orang yang mengolah tersebut. Apakah di orang yang ke-30 ini akan menjadi kata yang tepat sesuai dengan yang awal? Dan ini kita ada 30 orang, kemungkinan ini akan 1 sampai 1 setengah jam. Lama sekali. Lama sekali ya ini kalau misalkan jadi konten, Anda editor tolong ya. Highlight. Kering ngekatnya. Ayalah. Easy peasy. Ternyata plot twist. Topi ulang tahun. Kebalik bikin. Oke, kasir. Ya itu bukan kayak duit kertas, lebih kayak apa ya, dawet ya sebenarnya. Cuman ya udahlah ya. Oh ini kita kasih ornamen meja ya, penting banget sih ini. Kalau nggak ada meja nggak asik gitu. Nah, ini meja cerita. Oh, keranjang aja deh. Kalau plastik ya udah gitu kan, tinggal ini keranjang kali ya. Udah fix keranjang. Keranjang belanja ini gue yakin banget maksudnya. Gak mungkin yang lain. Gak mungkin tiba-tiba jawabannya Spider-Man dong. Tidak mungkin. Galon. Anjay. Ini sih masih easy nih. Asik. Tuyu. Oh dikasih ada. Ada garis-garisnya. Astaga. Oh isinya rada full biasanya. Segini nih. Gak mungkin dong ini dijawabnya bir. Gak mungkin. Oh, kasih merek. Jelek. Tapi masih lurus, sangat lurus. Adin Ayu, thank you sudah jadi supporter selama 4 bulan. Terima kasih banyak. Wah. Ini sandwich apa burger nih? Burger. Nurger nih. Oke. Apa rotinya ya? Dia nunjuk apa nih? Rotinya kah? Enggak, burger pasti fix. Gak mungkin sedetail itu dia. Susun. Ini masih 7/30 bro, bayangkan. Belum nanti kita ngeliatin album satu-satu. Nah ini nih, gue kasih gambar yang masterpiece kalau kayak gini. Batangnya coklat ya kan, kurang lurus. Nah,
Disangkanya rokok nih, gue yakin nih. Rokok kretek. Oke, simple. Bohlam apa lampu nih? Bohlam apa lampu kalau kayak gini nih? Bohlam, lampu. Lampu aja deh. Apa ini rokoko anjing? Rokoko apa rokoko bangsat? Nah ini baru udut nih. Asing, jarum black. Monitor. Nah ini monitor atau layar nih. Bodoh, yang penting jawab dulu ya. Gambar gue jelek banget, anjir tok, santai. Anda gak usah ngerasa gambar paling jelek gitu. Nanti Anda lihat aja nanti gambar yang paling laknat siapa. Biasanya kelihatan nih, gue suka tandain tuh gambar-gambar yang kurang ajar kadang. Gue tandain ya kan, gambar bola pas dilihat kayak lemper, gambar laut pas dilihat kayak kuah gitu kan. Kita harus lihat, perhatikan sisi psikologi orang. Wih, AC. Merek tuh nggak ada pakai merek nih. Ntar diprotes lagi pakai Q bang. Aku jadi harus pakai Q. Ah ini nih. Apa nih anjing, dompet uap voucher kah? Voucher ya? Voucher bukan sih? Voucher belanja kan ini? Jawab aja dulu. Wah. Beneng nih. Astaga, yang kayak gini nih bikin 18. Pasti kesel banget yang dapetin nih. Ini gambar apa anjing? Ya elah, HP anjing. Lah, kasir lagi. Kasir lagi bangsat. Yah. Yah. Oh. Shit man, nyaris man. Kalau udah cek kan bangsat ya. Wih. Keset. Perjuangan kita belum. Keranjang kali ya maksudnya. Set. Wah. Mantap nih, disangkanya McD. Disangka McD nih maksudnya. Warna merah biasanya Alfa gitu. Ini Indomaret nih biasanya. Kalau biru. Ya bisa lah Alfa sama Indomaret gitu kan. Ngedilin gitu, jangan di email doang gitu, nggak ngedil. Kode ya kan. Ya kasir lagi nih. Apa duitnya ya? Ah kasir aja deh. Semua kasir. Kita lihat aja ada berapa orang yang kasir. Superman. Asik. Goks bro. Gokil bro. Titit. Ini udah pasti monitornya. Walaupun gue gak tahu yang pertama apa gambarnya. Lu ada yang DC tuh, satu orang tuh. Jadi 28 ya. Ini kalau gue sampai DC di akhir sih. What the fuck, mana gue tahu nih. Masa ada Teletubbies? Ada poh aja. Boneka. Boneka aja, gue kasih lurus nih. Ini reconnect gue tadi berapa kali? 3 kali ya? Kopi, anjing. Kopi. Okay. Wih, gokil, simetris.
Tumben aja gambar gue simetris. Kesel gak sih lu? Baru gue bilang simetris gambar gue. Gak bisa sih. Ternyata uap. Dijawabnya uap. Kaos lah. Ternyata kaos. Tipu, tipu. Oh iya, pakai U ya? Bukan U. Oh iya. Kuas. Oke, benar. Kenapa namanya kuas ya? Astaga. Udahlah, biarin aja deh. Maaf, kita beda referensi deh. Onigiri. Wes. Bentar. Onigiri. Oni. 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 Giri. Warna hijau ya. Hijau ya. Tapi hitam tau. Lebih kayak hitam tau kalau. Enggak. Udah hitam ya. Udah deh. Rumput laut itu kelihatannya hitam bro. Gak apa-apa ya, bodo amat. Kebalik mas. Oh nigiri yang di luarnya itu ya. Nasi kepal. Bentar. Oh nigiri. Oh di bawah ya. Oh iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Kebalik ya, astaga. Ya kasir lagi. Oh gini nih, duit. Banyak banget yang kasirnya, gue duitnya ya dah. Sisir, wede. Jadi sikat. Jadi sikat. Mampus jadi sikat bro. Kayak mana bro. Apa ini? Apa maksudnya? Ngeliat ke situ. Apa keranjang? Apa ini? Keranjang. Maksudnya apa ya? Kalau keranjang ngapain ada manusia melihat ke sana? Oh ini nih yang bikin banyak jawaban sama. Karena gue ngejawabnya berdasarkan apa yang udah gue alami ya kan. Nah, gak apa-apa dah. Udah terakhir bodo amat. Mata keranjang. Kan benda bro. Jangan jadi mata keranjang bro. Voucher kali ya. Voucher kali ya. Ya sambil menunggu guys ya, gue tuh lagi launching baju ya guys ya. Bridging. Ya guys ya, tolong lainnya ya, Mas Dok Apparel di support gitu ya. Makasih banyak loh guys ya. Ya Instagram gue Mas Dok Apparel lah, tolong nih untuk baju-bajunya memang masih baju simple, doain aja batch kedua nanti kayak mana ya kan. Udah ada sih sebenarnya, cuman insya Allah rada lama. Karena gue pengen menyiapkan yang lainnya lagi gitu. Ya tolong ini warnanya. Oke. Meanwhile. Nah, ini dia. Manual auto display mode. Oke. Start. Let's go, kita lihat dari gua nih. Karat. Benda ini memang sangat menyusahkan. Wah, gambarnya apa tuh? Jadi coklat. Udah pasti susah banget deh. Oke. Dari karat jadi coklat wajar. Wajar sekali ya. Sangat wajar sekali. Oke, kita lihat aja dari coklat anjay kemakan coklatnya ya kan. Coklat. Masih lurus nih. Kayaknya sampai air lurus-lurus nih orang-orang. Anjing, cat burik boleh. Boleh, boleh. Anjay. Dijawabnya apa nih? Oh, tetap coklat. Mantap dah. Dari karat jadi coklat. Emang salah gue juga susah gitu ya. Oke, ini lurus sampai akhir ya kayaknya. Jaring. Dari coklat jadi jaring anjing. Jaring. Ush. Itu lurus amat anjing. Keranjang. Coklat, jaring, keranjang. Jadi troli sekarang.
Dari petroli nih. Oh masih keranjang. Anjay. Masih keranjang. Karat, coklat, keranjang. Gitu bukan ya urutan. Wih, apa tuh? Apa tuh maksudnya? Oh mainan, mainan. Keranjang, masih keranjang. Ini baru satu gambar, geng. Eh satu soal. Ini bayangkan nih kita kayak gini nonton sekitar 30. Ini masih lurus-lurus nih, masih lurus-lurus. Oke. Ya, ini gua enggak bisa nebak sih ini apa sebenarnya kalau ini 31 orang nih yang terakhir gua yakin misleading banget. Oke, next. Ilham Air plafon. Anjing, plafon. Kecil. Kecil banget. Kotak amal. Kotak amal. Kayaknya gua enggak ada deh tadi kotak amal. Iya enggak ada ya kotak amal ya? Wah, jadi apa misleadingnya nih? Al hikmah. Tapi kayaknya enggak ada tadi kotak amal untuk anak yatim. Misleading siapa? Jangan-jangan di gua lagi. Lah, jadi buku. Tapi kayaknya tadi enggak ada buku, Bro. Ada buku enggak sih? Enggak ada kan? Kasir ini dia nih. Penyakitnya ini plafon jadi kasir. Mantep deh. Udah deh kasir semua sampai akhirnya. Ah ini dia nih. Kok gambar duitnya gak ada? Gue yakin banget ini banyak yang misleading di tengah, bukan di awal. Sama kayak gue tadi kalau udah trademark di otak kita keranjang, kita ngeliat ada yang mirip keranjang, gue tulis keranjang. Udah kasir sampai akhir gue yakin banget ini. Fix gak bakal misleading. Dodo. Jadi dodo. Ya Allah. Dari plafon jadi dodol. Baru dua orang kayak gini. Soal ketiga, pintu. Belum ada yang sama dong. Karat, plafon, pintu ya kan. Selamat datang di inner room. Pintu masih lurus. Oh, knok-knoknya dihapus sama dia. Masih pintu. Masih lurus, Bro. Duh. Hidung gua gatel ini. Oke, kayaknya enggak bakal misleading nih kayaknya. Tapi kayaknya gua enggak ada pintu tadi. Malah keset kayaknya. Pintu kaca mulai ngide. Satu kata benda jadi dua kata. Makin lagi nih kosong. Dijawabnya burger nih. Oh masih pintu. Pintu kaca. Jadi kaca. Dari pintu jadi kaca. Kayaknya gua enggak nemu kaca tadi, Bro. Ambil benda apa itu ambil. Astaga. Ini pintu. Jadi kasir lagi. Ini hazard jadi kasir. Jadi kasir lagi, ya Allah. Itu pintu kurang gampang apa sih sebenarnya? Tapi jadi kasir sih, Bro. Jangan bilang nih dari kasir jadi apa lagi putri duyung nih. Sepi anjing bayar maling mas kasir. Oke. Mas kasir jadi apa nih? Jadi mas nih. Jadi kasir lagi, oke. Masih normal nih. Oh ini yang tadi. Gue jawab kasir lagi nih. Oh duit. Gue misleading ke duit. Pelakunya gue ternyata. Yang misleadingin kasir ke duit. Bosen soalnya anjing kasir mulu. Uang. Jadi uang. Oke jadi uang. Dari pintu jadi uang. baru 3 orang tadi. Kinder Joy. Oh merek nih merek. Kak ya kan. Kak nih anjing. Kue. Orang ketiga aja udah misleading bos. Waduh ini apa bangsat? Ini apa bangsat? Gak jawab dong anjing. Gak bisa jawab, Bro. Nah, untungnya gak dijawab. Jadinya dia dapat soal yang sebelumnya. Kue ulang tahun Big Mom. Satu kata, Bro. Ada Big Mom-nya digambar sama dia. Tidak benang Parjo anjing. Jadi lilin bangsat. Ini lebih kayak genderwo. Ulang tahun tulisannya lilin indah. Bener jadi. Tapi kayaknya gue tadi gak nemu lilin sih. Jadi korek kayaknya nih. Korek gue yakin korek. Lilin dong. Astaga. Lagi Dari lilin ke ngepet. Anjing ngepet. Kenapa jadi kasir? Kenapa?
kenapa jadi kasir lagi, Marfi? Marfi, jawaban dari mana itu? Jadi kasir mulu, jadi kasir mulu, ya Allah. Dikit-dikit kasir, ini rokok di asta. Muter-muter di sini, rokok kasir korek, keranjang-keranjang, rokok kasir korek. Ada apa dengan kasir? Next, jadi rokok. Odol. Oke. Kata-kata awal beda-beda cuy, asli cuy. Oke. Kayaknya gue tadi gak ada odol deh. Pasta gigi. Pasta gigi jadi sikat gigi. Sikat gigi jadi apa? Jadi sisir. Ya, kita lihat lagi deh. Kelakuannya kayak apa nih? Oke, masih bener cuy, masih bener nih. Ini kalau sampai korek lagi nih, korek, rokok, kasir, keranjang apa lagi nih? Oke, pasta gigi, oh mantep nih, lurus. Kenapa harus gitu dah? Kayak tai aja gitu jadi. Sisir, bener nggak? Bener nggak? Jadi sisir. Bangsat. Jadi sisir aja gue udah tobat nih. Astaga, itu sisir apa kok Mainu? Si tapi ketebak dong. Bisa ketebak dong gambar absurd kayak gitu anjing. Ini kunci jangan-jangan nih. Oh masih sisir bro, mantap bro. Sisir lagi ya udah deh. Anjay. Jadi apa nih? Sikat nih jangan-jangan nih. Oh masih sisir. Ini sampai akhir pasti nih sisir. Gue yang nulis sisir maaf. Batu anjing. Bayangin nih. Dari odol ya kan. Pasta gigi, odol. Dari Faisal ke Ram anjing nih. Sisir bangsat penyakit. Oke next. Paling pintu ujung-ujungnya. Kulkas. Masih oke lah, masih oke. Pendingin juga. Waduh apa tuh? Itu apa tuh? Oh masih kulkas. Anjing jago juga deh. Anjay, ada logonya bro. Kulkas. Tapi kayaknya gue gak ada kulkas tadi. Dingin. Maaf jelek. Kulkas. Masih loh kulkas loh. Minuman. Jadi minuman. Oh jadi kopi nih gue yakin nih. Jadi kopi kayaknya nih. Oh enggak, galon, galon. Jadi galon. Oke, aku ternyata ya. Untung bisa dijawab. Air mineral. Kok gue tempat skip tadi ya. Oke. Gluk, anjing gluk. Gak dijawab. Oh mungkin gara-gara DC kali ya. Galon fix nih. Botol lah. Ini di botol nih biasanya dajal nih yang gambar jadi kayak galon nih gue yakin nih. Udah. Hah? Kuas. Oh astaga jadi kuas cet bangsa. Botol pecah jadi kuas cet. Astaga. Jadi cet bro. Jadi cet bro. Jadi chat bro. Plot twist bro. Sumpah gue kira itu bakal jadi galon yang tadi gue gambar. Jadi kuas bro. Bro botol bro. Di botol nih botol pecah nih gue yakin nih. Jadi kuas chat. Astaga. Astaga. Sangat plot twist sabun. Udah nanti beda-beda cuy asli. Bener-benernya. Bentar. Kayaknya gak ada dah. Astaga dari awal udah salah. Dari sabun jadi keset. Keset semua deh. Dan ini udah gue yakin aman deh. Tinggal tulis welcome 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 aman nih harusnya nih. Karpet pintu. Ya boleh lah keset juga masih keset. Oh ini gue tebak. Eh bukan gue yang nebak ini. Lagi-lagi siram nih penyebabnya. Astaga. Kita lihat ya keset apakah masih memegang tingkat keamanan. Ini gue yang jawab keset nih. Masih aman nih. Kadang objek tambahan bikin misleading. Bukan kadang sih, seringnya emang gitu. Tuh gua sambil ngupil pakai tisu dulu ya.
Jadi uang. Marfi anjing, dari keset jadi duit, bangsat. Oke, tetap gak bisa geng. 30 orang selurus apapun, ada aja yang bikin belok, ada pasti. Ini uang jadi apa nih? Kain, jadi kain dia kuning, duit apa kuning? Duit Tem John, kain jadi apa Superman nih? Jubah nih gue yakin nih, rokok Samsung. Jadi rokok. Scanner dari kasir jadi scanner, fotokopi jadinya anjing, fotokopi ada titiknya lagi deh. Lapsong ya, paling lapsong deh lu. Kasir lagi nih, oh printer benar lapsong merek printer nih, benar. Ada pembalut. Tadi udah lurus bro, jadi pembalut bro. Oke, orang 10 kali 10 nih. Sabun, kayaknya tadi ada sabun gak sih? Dari awal ada ya? Ya mungkin, ya kita lihat aja. Dari sabun aja udah ke minuman bro. Gambar ketiga aja udah minuman bro. Ini kopi gue yakin nih. Jadi kopi nih, antara kopi galon yang lumayan mirip-mirip lah. Pokoknya yang gue ngerasa gambar atau tebak, mungkin itu jawabannya. Oh, jadi kopi. Boleh, jadi kopi panas. Oke. Kopi. Apa ini gue yang gambar abis ini? Oh bukan. Oh dikasih biji kopi sama dia. Biji kopi. Biji kopi beneran. Jadi biji. Biji kopi nih. Wih masih ketebak bro. Mantep bro. Kopi. Masih kopi nih. Ini gue khawatir di gambar gue makin aneh nih. Walaupun awalnya udah dari sabun. Sabun jadi kopi nih. Anjay Mr. O. Padahal di gue gak pernah kopi guys. Air putih semua. Anjay. Kopinya yang di kafe-kafe tuh dikasih krim-krim ya kan. Wah kopi semua nih. Jangan-jangan di gambar gue yang aneh ya. Maaf deh. Perahu. Sene anjing, perahu sene. Sene tuh api geng. Topi tapi kak diganti tapi teh diganti kak kali maksudnya. Topi tapi kak diganti kak tuh gimana? Tehnya diganti kak baru bener kopi. Oke masih lurus ternyata geng. Jadi ini sabun loh bener nih. Sabun bro dari awal bro. Sabun jadi. Widih, kopinya bertahan sampai akhir ya. Ini misleading di orang ketiga. Gambar sabun ya kan, swap minuman. Anda minum sabun. Siapa nih namanya? Siapa namanya nih? Afsen lu minum sabun lu ya. Kecap. Widih, kayaknya enggak ada kecap tadi. Saya tidak menemukan kecap sepertinya. Manis. Aduh, minum. Lagi-lagi di orang ketiga sudah sesat. Anda jadi galon, gue yakinnya jadi galon. Kenapa jadi lem anjing, jadi lem. AIA aksa ya, yes. Yang relate. Bentar, jadi parfum nih dari astaga galon kotak, de kotak anjing. Jadi parfum. Ilham, hey Ilham God. Anda bocil kematian yakinnya. Oh ini mah abang-abang kematian nih. Jadi parfum brother. Wah ini belum setengah bro. Soda. Jadi lilin. Orang ketiga selalu melenceng jauh. Banyak banget tadi ya orang yang ketiga tuh gambar langsung salah. Dari lilin jadi slime. Dari mainannya Toy Story, mantap. Dari Toy Story jadi kenapa Toy Story ya pertanyaannya? Boneka. Ini max berapa? 30. Ini kita lagi main yang maksimum. Nah, ini Rizky Saiko ya. Oke, iya anjir keren banget ini. Sangat inspiratif. Teletubbies termasuk benda. Nanya. Ya Allah. Mana gua tahu anjing dijawab. Gua lurus lagi nih boneka mungkin. Ternyata dia ngobrol bro. Ternyata abis termasuk benda. Mana gua tahu anjing. Batu bet anjing ini siapa nih. Bayu sama Finn bangsat lu berantem aja sana. Sejak kapan ada ternyata abis biru. Mungkin ungu. Gak ada warnanya bro. Udah jadi mainan nih bro. Ini jadi mainan bro. Kata awalnya apa sih bro. Soda bro. Gartic pun astaga. Sangat closing sekali.
kita nggak tahu di tengah nih. Gue takutnya PHP kayak yang tadi, bro. Tunggu siram tuh. Tadi siram belum ya? Kita lihat nih. Apa gambar RAM ada nggak di sini? Apa ada tadi? Tas tenteng, astaga, yang gambar kurang warna. Afsen, anjing Afsen. Leviosa jadi tas tenteng. Dari tas tenteng RAM jawabnya kresek. Mantap sekali. Mantap, jadi tisu. Sekarang jadi tisu. Dari tisu ke apa? Ke kopi kah? Ini kopi kah? Jadi kopi kah itu? Tisu gulung jadi minuman kan? Bener aja kan? Itu gue yakin tisu gulung kan maksudnya kan? Jadi minuman, mantap sekali. Pembalut. Ini drill pembalut nih. Waduh. Jadi merek sekarang, mantap. Lembut. Bacot betul. Tapi kayaknya gue gak nerima dah. Gue gak nerima pembalut deh, asli. Roti pandan, bro. Agam, bro. Jadi sari, ya. Teka-teki sari, roti panda, pak, ya. Dan lagi kentang, jadi kentang. Hey, jelek juga sih gambarnya, bangsat. HP kentang ternyata. J2 Prime kentang, anjing. HP kentang maksudnya dia, astaga. Kan gua enggak tahu di sananya sebelumnya kentang, bangsat. Parfum jadi farfum lagi kan, farfum lu. Marfum, anjing. Yah. Hostnya bukan gua. Ilham. Ente hostnya, tolong di next. Nah, thank you, Ham. Oke, mantap, Ham. Farfum. Nah, ini dari real monitor nih. Aman nih, bro, harusnya di. Aduh. Kenapa jadi AC sih? Kenapa jadi AC sih, bangsat? Orang ketiga nih. Acer lo ini, astaga, AC, bro. AC, bro. Gua kira bakaran lurus, anjing, sampai jadi AC, dan gua termasuk orang yang gambar AC di situ, bro. Orang ketiga lagi-lagi, bro. Lagi zaman nih orang ketiga. Fix banget nih. Pintu kan. Ini yang gua takutin nih. Kalau gambar AC ada pintunya, ada yang jawab pintu, beneran pintu, bro. Jadi parkir, dari pintu ke parkir. Itu juga apa lagi kan? Aduh, gambar apa itu, bro? Dan lagi. Dong. Orang panik. Udah deh. Udah makin aneh deh. Gedung ambruk lah, pele parkir lah, impostor lah. Orang panik nih, sesat banget ini orang ketiga. Hey, Anda menyesatkan sekali ya. Walaupun bukan salah Anda, AC-nya jadi aneh-aneh, tapi Anda sudah merusak dari monitor langsung jadi AC di kesempatan pertama. Udah parah banget sih. Gergaji. Ini kenapa jadi gergaji impostor, jadi gergaji bangsa. Kan satu kata benda di minimarket ya. Makanya anjing, kok bisa gak habis pikir gua anjing. Gedung ambruk itu beli di minimarket mana sih? Stroke, anjay, stroke nih. Kayaknya gua gak dapet tuh stroke. Weh, masih orang ketiga aman. Indah, Anda aman ya. Orang ketiga aman nih. Wah, kasir nih. Bener aja kasir, bro. Tipis. Orang meninggal. Bentar, ini beneran keranda dong. Hey, benda di minimarket jadi orang meninggal gimana, Bayu? Klarifikasi dong, walaupun jelek gambarnya tapi tolong. Logikanya keranda, ya Allah, jadi keranda beneran, ternyata keranda bukan keranjang. Gua udah positive thinking itu ye, kenapa jadi keranda beneran nih, keranda mayat, astaga. Astaga, ini tolong, ini di replay tadi. Pas gua gambar itu gua masih meyakinkan ini bahwa bukan keranda mayat, mungkin ini maksudnya keranjang. Mungkin maksudnya keranjang, makanya gua begitu jadi McD. Kok gambarnya gak full ya? Nah, jadi keranjang. Astaga, ternyata emang beneran keranda dia.
Lah keranda lagi. Kenapa jadi keranda? Tapi kok jadi keranjang lagi? Ini gimana sih urutannya? Kok jadi keranda terus keranjang lagi? Kenapa di minimarket ada orang meninggal sih? Dan kenapa di minimarket ada keranda mayat sih? Minimarket loh, hey. Dia tebak kata, bro. Antri kan jadinya kan. Gua tahu nih maksudnya ini makan terus ada makanan kan. Anda jangan aneh-aneh jadi tebak gambar. Siapa itu namanya keren? Tadi Anda lurus, sekarang belok Anda ya. Orang-orang kondom, Anda jawabnya apa tadi? Hah? Gak ngerti gue kenapa lagi-lagi kasar ya. Astaga. Tiar anjing. Gambar lu bangsat. Anjay. Nyebat bro. Nyebat bener tuh bro. Waktu beli satu kata benda bro. Satu kata benda. Tadi kan aku bilang satu kata benda diulang-ulang di live streaming dan juga di rekordan. Untung ya kita ambil makanannya lah ya, makanan. Oke, jadi coklat ya masih masuk lah ya. Ini kalau sampai jadi kasir lagi nih, enggak ngerti gua, bro. William juga sama nih. Jadi keset, bro. Col lagi anjing, col malbem. Bukan welcome bangset. Iya ini 20 player 2 jam bangsat. 30 player 2 jam. Enggak sejam setengah ternyata. Jadi roti. Oh, burger. Oh, beneran rotinya dong. Beneran nah tadi gue nanya ini rotinya atau burger nih. Oh, mungkin enggak bakal detail gue bilang. Mungkin burgernya deh, enggak bakal roti. Mundurin lagi ya tolong ya di flashback yang tadi ya. Teka-teki anjing, dikasih teka-teki. Ya anjing ngobrol, apa ya dongo. Kresek. Arif dengan segala kepolosannya masih mencoba menjawab dengan lurus. Kresek. Oke. Jadi tas. Next sum. Korek. The real korek. Apakah? Itu kenapa ada dognya anjing. Untung gak dijawab. Gue gak dapat korek dah. Waduh. Apakah pulpen? Ya Allah, senasib sama pensil kenapa jadi pulpen? Hey, maksudnya itu ilangan mulu. Gue yakin banget kan Alip ya. Ini yang gue bilang tambahan-tambahan jadi sesat nih bro. Walah jadi pulpen ya kan, tambahan sesat nih. Senasib sama pensil. Dari korek jadi monitor bro. Astaga. Jadi kasir. Kasir lagi. Dan lagi dan lagi. Kasir lagi. Jadi abon, lem ibon jadi abon gue. Astaga. Tembakau. Jadi tembakau rokok lagi. Pasti rokok lagi, enggak peduli isinya. Enggak tahu. Malah ngobrol. Allah yang kasih tahu gak jelas. Astaga, dia ngobrol bro. Gak bisa jawab kan jadinya. Aku pun gak tahu onigiri. Astaga, ini onigiri yang gue kebalik ya. Yang gue kebalik ya. Maaf deh, tapi tetap ketebak ya. Dia juga kebalik nih bro. Onigirinya bro. Sama kayak gue nih bro. Nah ini benar lagi. Oke, Las. Kok gak bisa. Tisu. Wah susah banget ini. Ini pasti susah banget bro. Orang ketiga pasti udah salah nih. Wih. Bayu. Mantap Bayu. Oke. Masih tisu. Apa tuh bro? Kapal kah? Ram anjing tiba-tiba hitam ya kan. Tapi ini gue maklumin dah Ram. Emang si Faisal ya, rada bangsat juga nih. Tisu apa kayak gini tisu? Oh jadi TV. Jadi TV benar di minimarket ada TV. Cuman benda hitam tuh gimana benda hitam? Oh ini jadi monitor ya, monitor. Oh iya. Maaf deh. Udah deh. Monitornya keren banget anjing ini, monitor gaming kayaknya nih. Ini jadi kasir lagi gokil sih, bro. Tapi gua maklumin tadi RAM kenapa hitam gitu, soalnya enggak jelas juga gambar Faisal.
monitor atau PC. Emang anjing nih Tiar, pasti abang-abang nih, gue yakin banget. Referensinya bangsat nih. Yah, baru sadar lagi gue kan jadi kasir lagi, bro. Tapi jadi stroke, cuy. Stroke, bon. Ini sempat kasir loh, bro. Gokil, bro. Ini apa nih? Udah jadi kasir, sempat jadi kasir, anjing. Ini masih lurus nih, stroke nih. Ini balik lagi ke kasir sih, keren ya? Oh enggak. Oke. Pas sekali 2 jam 3 menitan ini untuk bahan video atau bahan live stream apapun itu ya. Terima kasih untuk 29 orang yang bergabung dan yang DC-DC, terima kasih juga sudah sempat ikut bergabung. Gue yakin banget koneksinya buruk, gue pun tadi rekonek-rekonekan ya, rada deg-degan juga takutnya gak sampai selesai gitu ya kan. Ini 2 jam capek banget cuy, capek banget. Thank you, pokoknya thank you. Intinya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Asik loh kamu. We'll be right back.